Mia Sara Shawki terima dengan hati terbuka keputusan bapa, iaitu pelakon dan pengarah. Dato' Afdlin Shawki kembali mendirikan rumah tangga. Mengutip laporan berita harian, katanya sebagai anak, dia menyokong apa sahaja yang dilakukan ibu bapa dalam mencari kebahagiaan dalam hidup. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Pun mengaku tidak mempunyai masalah dengan keputusan ayahnya mengahwini Marcella yang berusia 28 tahun, meskipun jarak usia mereka 25 tahun. Saya rasa okey sahaja sebab sudah rapat dengannya. Saya terima apa-apa perkara yang ibu bapa hendak buat untuk gembira. Saya ini siapa untuk cuba halang sesuatu? Iya, saya anak ayah. Tetapi saya tidak mahu ibu bapa tidak gembira. Katanya ditemui pada sesi tayangan perdana dan sidang media filem baru lakonannya, Geng Kubur, baru-baru ini. Jika ayah saya gembira dengan kawan saya, bagus untuk mereka. Saya tidak mahu halang semua ini. Saya fikir sama juga untuk ibu bapa saya. Kalau mereka ada tanggapan saya bergembira untuk mereka, maka saya pasti mereka juga tahu saya ada tanggapan supaya mereka gembira untuk saya. Situasi menang-menang, katanya.